Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai bunda, jumpa lagi dengan saya, Guys Family. Kali ini saya akan mencoba membuat bakwan sayur. Di sini saya sayurnya memakai 1/4 kubis, 1 buah wortel yang saya sudah rajang korek api, maksud saya. Kita mulai memasaknya ya bunda. Pertama kita campurkan tepung dulu ya bunda. Di sini saya ada 8 sendok penuh tepung terigu protein rendah. Kita masukkan dulu. Terus ada 2 sendok tepung maizena. Satu sendok teh garam. Satu sendok makan. Satu sendok makan gula. Lalu ada satu sendok teh penyedap rasa. Satu sendok teh merica bubuk. Lalu kita ratakan ya bunda. Setelah itu kita beri kurang lebih 100 ml air. Nasinya sedikit-sedikit ya bunda. Nah ini bunda, jangan terlalu encer, kira-kira segini. Lalu kita masukkan bawang putih cincang 3 siung bawang putih cincang. Ini saya masukkan bunda. Kita aduk rata dulu. Kemudian saya masukkan 1/4 kubis yang sudah saya rajang halus. Wortel kita masukkan. Di sini saya ada 2 batang daun bawang daun yang sudah saya iris kecil-kecil. Kita masukkan. Terus di sini saya ada seledri, secukupnya seledri ya bunda, biar harum. Kita aduk sampai tercampur. Jika kurang encer, bisa ditambah air sedikit demi sedikit ya bunda, sedikit-sedikit dulu. Nah, ini sudah tercampur rata ya bunda. Kita siap untuk menggorengnya. Kita siapkan minyak dulu bunda. Kita panaskan minyaknya dulu. Nah ini bunda, minyaknya sudah panas. Kita goreng sesuai selera. Bisa besar, bisa kecil. Ini saya goreng bunda. Thank you.
kita tunggu agak coklat dulu bawahnya, lalu kita balik. Kita balik ya Bunda. Jika sudah kuning keemasan, kita angkat dan kita tiriskan ya Bunda. Kita lanjutkan dengan menggoreng sisanya. Nah ini Bunda, bakwan sayurnya sudah jadi. Kita bisa menikmatinya selagi hangat. Ini gurih dan renyah. Mantap Bunda. Selamat mencoba dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.